Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga memiliki 10 kecamatan, 75 desa, dan 7 kelurahan yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Lingga. Kepolisian Resort Lingga adalah satuan wilayah di bawah Polda Kepulauan Riau. Polres Lingga membawahi sebanyak 4 polsek jajaran yang terdiri dari Polsek Singkep Barat, Polsek Daik Lingga, Polsek Senayang, dan 9 unit Polsub Sektor. Dengan jumlah personil Polri sebanyak 277 orang dan aparatur sipil negara sebanyak 6 orang. Dengan rasio perbandingan sebanyak 1 personil Polri berbanding dengan 369 penduduk. Di mana jumlah penduduk yang ada di wilayah hukum Polres Lingga sebanyak 102.440 jiwa. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan merupakan program prioritas, Polres Lingga telah melakukan inovasi pelayanan publik antara lain. Polres Lingga telah membuat website dengan alamat www.polreslingga.id yang bertujuan memberikan transparansi informasi kepada publik beserta fitur pelayanan saran yang dapat diakses masyarakat dalam memberikan saran dan pengaduan. Modernisasi pelayanan berbasis IT Polres Lingga melalui Satuan Reskrim yang memberikan pelayanan sidik jari berbasis elektronik guna memudahkan masyarakat dalam pengurusan SKCK agar lebih cepat dan efisien di Satuan Intel Polres Lingga. Pelayanan SIM keliling memberikan solusi dalam mengurangi biaya perjalanan untuk pembuatan SIM, memberikan pelayanan yang bersih dari pencaloan dan maksimal kepada masyarakat. Sabara Polres Lingga kerap melaksanakan pelatihan rutin anggota Satuan Sabara untuk meningkatkan keterampilan di Polres Lingga. Polres Lingga juga senantiasa menjaga sinergitas dan soliditas dalam rangka mengawal dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Satuan Narkoba Polres Lingga dengan personil terbaiknya gencar menggelar razia di tempat-tempat hiburan malam guna mencegah peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lingga. Polres Lingga di bawah pimpinan
AKBP Uco Lasin Silalahi SIK MH dalam melaksanakan tugas kepolisian juga aktif mendukung program pemerintahan Kabupaten Lingga mewujudkan peningkatan dan penguatan ketahanan pangan nasional dengan membentuk kelompok tani Polres Lingga dalam menjalankan program promoter Kapolri, yaitu pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtipmas. Semua kegiatan kepolisian yang telah kami lakukan adalah upaya Polres Lingga untuk menciptakan rasa aman, nyaman, pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sehingga Polres Lingga secara khusus dan Polri secara umum dapat menjadi profesional, modern, dan terpercaya.